بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni ambil tajuk ni agak lama dah sebenarnya, 2-3 minggu dah. Nah, tapi oleh kerana tergendala seminggu tu, qadarullah masya'fa'al. Tajuk malam ni kita akan bercakap kepada hilangnya seorang alim, prekat al-allamah, prekat dunia yang sama-sama kita tahulah, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Matinya seseorang alim satu musibah. Abu Darda radhiyallahu anhu dia kata, mautul alim musibah la tujbar. Matinya seseorang alim ni adalah satu bencana yang tidak ada benda nak boleh tukar ganti. Tak boleh tukar. Nah, wasulmatun la tusad. Dan dia panggil, kalau kayu tu kayu pecah, kalau bangunan tu bangunan pecah tembuh. Nah, benda hak tembuh yang tak boleh nak ambil gapo main nak sumak dah. Nak sumak nak hapus dah. Nah, kita ujian-ujian ni tembuh apa? Tembuh hatak, tembuh hedek ke apa boleh. Boleh ambil gambar dia panggil. Mai duduk tok tu, yang neo ke apa semua mai tepek mai. Tapi kalau matinya seorang alim, tidak ada suatu benda pun yang boleh nak mai duduk tapung. Nah, mai duduk tapung, mai duduk pelekat. Nah, hak yang telah ditinggal oleh seorang alim. Wa najmun tumis, dan dia panggil gapo najmun bintang yang hilang cahaya dia, kemerlipan dia. Nah, kita ni learning ni kita tak tahu kata gapo pun bita ni, tak tahu kata pedah gapo pun. Nah, hidup mari tu hidup atas cerah lagu ni dah, kita terlupa dah bita lagu mana tak tahu dah. Nah, lani hidup lani, terutamanya anak cucu kita. Masa kita ni boleh dibelajar lagi gapo bita gapo tak tahu. Nah, bahasa Melayu kita gapo ni, dau kai, dau gapo semua tu. Nah, daunnya pok-pok kita boleh tengok lagi daunnya lani. Tak boleh nak tengok dah, dalam kedai cerah dia. Nah, tapi bagi orang hok dulu masa duduk dan mau duduk, terutama di dalam laut, daripada pasir, masa gelap dulu, bitai yang malah, tak ada lain. Tengok bitai. tak ada bitai kak, tak ada nak jalan. Sebab tu demo, orang masa dulu tu jadi terikat demo dengan bitai tu, siapa kau bawa mari, siapa kau lalu. Nah, mi duang, tu, ya lah dah. Kun mi duang, mi rasi. Nah, tiap-tiap orang tu dia duduk sakuk. Nasib dia tu dengan bitai lalu dah.
Itu pergi kepada syirik ni. Na'udzubillah min zalik. Syirik kan? Dia kata syirik selalu. Syirik. Kerana pergi kot tu. Pergi kot tu. Habis lari benar situ. Geduk dengan bitar ni. Nak geduk cahaya dengan bitar ni. Kita nak mengaji dia ada kan hari dengan cahaya pula dah. Ngasi tu wan cam si ke apa tu wan atik si ke tu jadi wallahu alam ada saya dah dengar dah ceramah daripada bakok tu ayu kata syirik selalu dah kalau siapa cahaya hari Senin ngah cahaya tu ayah hak cahaya tu Allahumma saya kata ini adalah satu keterlaluan nah syadid doa. Nah, bukan siapa ke syirik tapi jadi mungkin asal hak dia duduk ambil cahaya tu boleh hadir mai situ semua. Tapi lah ni tu dia jadi satu ilmu budak-budak duk ngapa apa semua ni yang tidak ada hubungnya dengan kepercayaan waktu duduk di kita lah. Nah, tapi kalau mai duduk kait dengan rasi hak tu tak boleh lah bitai. Rasi nak tubik ni bitai gapo duduk pegu hari ni dengan rasi waktu kerana dia panggil apa, dia duduk tengok benda gaib. Dia duduk dakwa, tahu benda gaib. Tak boleh. Nah, jadi, apa dia Abu Darda kata, itulah. Bintang yang habis kemerlipan dia, cahaya dia. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Allah Abu Darda kata lagi. Matinya seorang alim, matinya satu kabilah, habisnya satu kabilah, hancurnya dia panggil sunsia, lom salai hak kabilah satu kaum, satu kabilah. Kita ni di Kedabuk ni, Kedalamo ni panggil satu kabilah kan. Dalam kabilah ada bani pula dah, tu bani bucu, tu bani ini. Dia panggil hilang hancurnya satu kabilah lebih mudah daripada matinya seorang alim. Nah, tu hak ni orang kenal sungguh. Jasa orang alim ni orang kenal. Abu Darda boleh dia sebut lagu ni. Nah. Allahu a'lam, saya minta maaf lah pada negeri jiran di Kelantan tu. Saya tengok lagu tu. Nah, tapi dia mau tengok mari kot taning ni lah. Kita pergi tengok hak jauh. Saya rasa setelah daripada kematian Tuan Guru Haji ini Abdul Aziz rahimahullah, tak sapa 10 tahun apa dia mati ni. Bila dah? Tak sapa 10 tahun. Maka berlakulah apa yang berlaku di Kelantan yang tidak kita seko, tak pernah nak tergambar kata berlaku di negeri Darun Naim, negeri ulama serami Mekah lagi. Nah, berlaku di Kelantan. Sebab apa? Sebab mati ni dia power orang aling ni dia hebat. Dia tak boleh. Dia jadi apa dia power seseorang ni terutamanya orang alim ni. Fitnah. Benda hak dosa-dosa ni dia duk katuk dengan sebab dia tu. Tak boleh nak buka segala fitnah, pintu kesesatan, pintu fitnah ni tak boleh nak buka. Mai sama tu cepang talai dengan sebab ada seseorang. Nah, supaya Sayyidina Umar kalau masa dulu. Nah, anak tu Nabi kata, jadi Sayyidina Umar tu jadi pitu tu. Pitu tak ada dia jadi fitnah tubik habis. Tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, sebab mati dia maka berlakulah fitnah. Kalau dia tak ada tak apa. Boleh jaga, boleh kawal. Jadi orang dok gedah sama mana pun tak tembus, tak hancur. Nah, supaya ampangan, supaya keren dah. Ada dia tu. Tapi dah hilang dia, oh mari segala. Nah, hok duduk dalam perut, duk patak lauk, duk patak apa semua, selerok tabuk habis. Saya rasa ini berlaku di Kelantan, wallahu a'lam, tempat kita pun lagu mana tak tahu. Tak ada alim. Macam-macam berlaku. Nah, tu kalau kita dah ikutilah. Nah. Kan dalam hadis-hadis tu apa dia fadilah ilmu tu banyaklah kita biasa duduk dengan sok modah itu kan apa dia seperti mana hadis sahih mai duk ayat kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak
tidak cabut ilmu secara rapah mari senyuh daripada dada dak. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an. Tuhan tak ada cabut ilmu ni daripada setiap orang ni dengan mari duk senyuh cabut cok kalau dak tak ada. Tapi Allah cabut ilmu dengan matinya ulama. Mati seorang ulama tu, ah tu cer tu kata Tuhan cabut ilmu. Paling kurangnya ilmu-ilmu baru hak dia duduk ijtihad, hak dia duduk fatwa, hak dia duduk nulis tu tak ada. Siapa main nak mikir, siapa nak main gati? Ilmu ni tak boleh makan saka. Tak boleh makan saka. Nah, aling istawa nampak dia tak boleh nak buat anak dia menjadi aling sepupu dengan dia. Nah, dia tak boleh nak buat. Tidak boleh dipusakai ilmu ni. Tidak gitu ke? Anak-anak orang aling saja. Anak-anak tugu, anak baba, anak ustaz. Aling lebih ada dia. Tak boleh. Buku ilmu ni. Jadi, faman akhadahu akhadah bihadzin wafir. Sesiapa yang boleh ambil ilmu, maka dia sesungguhnya telah pun mendapat akhadah bihadzin wafir. Maknanya, micuk di yang sung, bertuah. Ambil satu bahagia yang amat besar sekali dalam Islam. Nafsaqah hak Nabi dia. Itu dia adalah hadis lain. Jadi apabila tak ada alim, tak ada ulama, maka manusia akan bertanya. Situ hak bos eh. Masalah ada sama. Panha ada sama. Jadi masa dulu orang pergi tanya alim. Jadi apabila tak ada alim, manusia kena pergi tanya sebab masalah masih ada. Panhami tu puan timbul baru-baru pula. Maka apabila ditanya, timbullah orang panggil ulama, orang panggil orang yang tak reti juhal, orang yang tak reti, orang jahil. Maka dia ditanya, maka dia dia sendiri pun sesat. Fadallu wa adallu, dan menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Boleh hatta belakang dah tak reti ya. Hak ni hak peringkat kampung, peringkat negeri, dan hak ni peringkat dunia. Dr. Yusof Qardawi peringkat dunia. Jadi malam ni insya-Allah lah sekadar kata masa, kalau tak ada lagi pun minta minggu depan saya lagi. Saya dah cadang kata 2 minggu tajuk ni. Apa dia dengan sebab kita lah ni, kita nak ambil kebanggaan kuam pumcai hak pracacat Islam, hak umat Islam sungguh. Kita nak tengok ke mana? Kita nak tengok di ekonomi. Saya takik. Tak boleh pergi. Nombor satu, hak nego-nego ni orang lain lah. Kau kaya. Kita tak boleh nak ambil lagi negeri-negeri Islam ni yang ada dia panggil apa? Sumber bumi ni. Siapa yang kawan sama cak banyak tapi jadi tak jadi kaya lah itu Islam kita. Jadi hasil sumber bumi ke apa semua ni kita tak boleh nak menguasai untuk kita nak jadi maha amnat tang setekit kong lo. Jadi orang panggil super power di sudut ekonomi dunia, kita tak boleh. Ekonomi ketenteraan tak boleh, kita tidak ambil hak orang juga duk beli hak demo. Bawa beli dah pun kena royak demo mayat tulang ajar pula. Nak cocoh mana, nak tekan mana. Beli barang demo, kena minta demo mai kursus. Tak gitu kan? Lepas tu kan, demo bubuh rahat kot tu kot ni macam-macam. Bawa nak pakai sungguh, tak ada bateri. Bateri mampu. Tak boleh tekan rahat terupa, tak boleh nak pakai. Pahak boleh pakai sungguh tekan mana? Tekan wan sedang hang chat, wan chat. Siang waktu mari puluh-puluh duduk orang panggil sedang ke apa, sedang sekayapap tang kan tahan hak ni, hak negeri Islam ni, hak duduk ayat ni negeri Islam boleh ambil segala alat ketenteraan dia waktu hari kebangsaan. Hari kebangsaan negeri-negeri Arab terutamanya, sedap sore-sore askar tahan dengan Apollo, dengan iPhone, dengan kok tu zong-zong mari. Ambil untuk nak tunjuk gapo supaya dengan mana kita duk beli kat anak itu je kali. Dia mana beli. Waktu nak guna sungguh, tak boleh. Tak menentu. Tak pergi, karat. Tak boleh. Itu negeri Islam. Jadi, ekonomi pun tak boleh. Ketenteraan pun tak boleh.
apa kita nak tunggu gapo? Ilmu ni. Ilmu sah ni, hak ni hak jadi kalau nak boleh jadi kebanggaan orang Islam. Kita ni adanya ilmu, ada orang alim, ada murabbi. Ni dia pergi kepada tarbiyah. Tarbiyah ni tak leh, tak leh orang nak senyuh. Tak leh orang nak senyuh buku ni. Buku lain dah mau senyuh habis, siapa kena gi, siapa ke bumi ke? Ambil plaster yang ambil habis. Najajah habis. Alhamdulillah, Allahumma musta'an. Nah, dia mau jajah pun dia mau perah sungguh. Dia mau bip sungguh kalau serupa dengan apa dia oi. Tebu. Oh, tebu dia mau perah, aci tak ada air. Noh, lah ni bukan perah dah. Lumak dia buh dalam kisar dia tu buh. 4-5 kali pun. Tengok tak ada. Wi ke itik-itik tak sen. Wi ke kami tak sen makan. Dan mau tinggal sampai tahun tu. Nah, Perancis, Inggeris, England, Itali, Holland, Spanyol masa dulu. Nah, mari duduk perah makan. Nah, perah susu ni kalau perah susu kambing. Perah susu aci tak ada. Tak ada susu nak makan. Tak ada susu nak perah. Jadi apabila tak ada susu, dia mau semelah. Semelah. Nah, tu siapa tengok tu dunia Islam. Jadi apabila tak adanya kuasa di sudut ekonomi, tidak ada kuasa ketenteraan, tidak ada kuasa pentadbiran negara, bumi, ada gapo hak kita boleh bangga? Ilmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tiba-tiba hari ini orang bawa ilmu, orang alim ni hina sahabat-sahabat hina. Pulak dah. Mari duduk caci maki kepada alim orang peringkat dunia ni, bukan orang peringkat dia, puak-puak baca Fatihah tak kena pun. Baca ayat kursi duk tongdang lagi, duk tak reti lagi. Oh, Qardawi lagu tu sedap dia nampak. Wih pak dia mau kacau. Apa? Persoalannya kamtam. Lalu sangkom persyarat muslim ni. Cepat pum cai naik raiban. Dah hacu habis dah. Keluarga hacu. Pendidikan hacu. Ekonomi hacu. Negara hacu. Apa nak apa? Ilmu. Tokoh-tokoh ilmu. Tokoh ilmu hak sungguh. Ha? Tokoh ilmu hak sungguh. Hak sejati. Bukan tokoh biasa mari duduk celuk kok mana, mari duduk kucuk-kucuk tangan hak tu. Haulah ke mana mari? Mari pakai jihad hak tu. Hak tu kena mari pakai jihad baru naik. Dak, jihad dalam Islam ni adalah ilmu, adalah iman. Dia duduk situ. Kita kena pergi faham juga pak kita. Nilai seseorang dengan sebab ilmu. Ya, memang kalau ada ilmu dan ada keturunan yang baik, hak tu dia panggil kuam di yuk kamlang song al khairai, dua kebaikan, titih baik, titih molek nyogi aling pula dah. Oh, comel dua tu tak ada apa. Nah, tu yang ngok pula dah. Oh, ada ana naik akak lagi. Nah, supaya Hasan Hussein Allah ni warok lagi. Nabi Jamin masuk syurga dah. Di atas dunia Nabi Jamin dah. Pakat tahu habis kata dia ahli syurga. Ketua pemimpin pemuda dalam syurga. Hasan Hussein. Hasan boleh kok muka Hasan. Kok muka ambil siapa ping lagi kok ni. Boleh Nabi lah boleh. Boleh rupa Nabi balik atas, balik muka. Rupa ni meh serupa mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Hasan. Pada satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dia runuh dah, rung 50-60 dah. Duduk dukung Hasan, Allah duduk dukung. Ali ada, Rasulullah ada. Jadi sepanjang kita, ni boleh kasidi dia ni. Jadi nah boleh ke Nabi ni muka ni. Sayyidina Ali senyum tengok. Jadi tak ada hidup puji dia, tak ada hidup supong dia. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu hadis.
Jadi gi boleh kepada Hasan rupa jangok habis-habis jangok. Hasan supaya Nabi apa dia tengok Hasan teringatlah kepada Nabi masa masa sahabat dulu. Ha, balik bawah, balik tubuh secara umum, gaya berjalan, hatu gi boleh ke Husain radhiyallahu anhu. Maknanya jangok ah. Terutamanya Hasan jangok. Saya tulis juga dalam itu ni. Dia ni jangok tu siapa kau? Di negeri Kufah tu pakak ada retin anak tino kat pakak. Suruh nak suruh dia belaka. Nak wi pakak nak wi dia wi. Itu Hasan radhiyallahu anhu. Siapa kau Az-Zahabi ayat kata, menikah siapa kau 70 orang nah Hasan. Duduk dalam pak-pak-pak ni tapi dia menikah banyak. Di antara orang yang menikah banyak. Boleh cerah. Wallahu'alam, adalah ada ulama dulu nak tulis ayat kata, tujuan tak tahu lagu mana. Mungkin dia tu berasa kata nak banyak puak-puak ahlul baik tu. Wallahu'alam. Tapi hak tu bukan contoh tu. Bukan contoh. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, bukan fi hasan. Tak ada. Nabi itu contoh. Kalau Nabi buat, kita boleh buat contoh. Tapi kalau Hasan, itu adalah apa dia cut on hak dia lah. Tapi tidaklah orang panggil menjatuhkan maruah dia selaku ahlul bait dan tidak menurunkan martabat dia selaku orang panggil titih baris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alim, warak, bijak, cukup. Jadi cukup. Itu dia. Siapa ke Dr. Yusuf Qardawi ni pun ada dalam sejarah dia, dia tulis. Dalam jilid yang pertama dia tulis ni, dia tulis surat dia, dia tulis sejarah dia sendirinya 4 jilid. Ibnul Qaryati wal Kutab. Anak kapung dan tok pakai pondok. Kecek bahasa kita. Nah, anak kapung dan tok pakai pondok. Bahasa Arab belaka tu kita tahu nak mamuh lagu mana. Tu dia. Jadi pak siri dia panggil pak ton buku dia. Jadi dalam ton yang pertama tu dia royak lah. Sejarah dia tu masa dia kecil. Jadi kawin pok saudara dia, waris waris dia hok bako Al-Qardawi tu Al-Qardawi. Ra bi fathir ra. Nah bukan sukun dah. Al-Qardawi dia sebut kata adalah silsilah bagi siapa ke Hasan. Bukan Husain, Hasan. Nah, tapi dia tulis 2-3 baris lah apa tu. Lepas tu dia tulis sud dengan apa? Wallahu alam. Kau datu ya. Yusuf Qardawi tak ada pergi di England, tak ada mari di Malaysia, tak ada pergi ke kota dengan dakwa kata dia ni keturunan Nabi. Tak ada. Saya pun tak tahu juga pergi baca hak tu dalam kitab hak dia tu. Oh, kata Datuk ni ada. Dia pun royak bukan bangga dah. Royak kata ada kawan-kawan waris dia, pak saudara dia Al-Qardawi tu ada syajarah an-nasab ni, ada pokok an-nasab hak dia ni dan daripada anak tu anak tu gisuk di kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nah radhiyallahu anhu. Jadi situ tapi dia panggil tak ada jadi kata buat cut kah dia dak lah. Kerana apa? Dia ni beranak kapung Allah, kapung dia ni kapung darat kong. Kena bokong lagi. Nah, duk balik jatuh daripada Kahirah ni 100 kilo lebih. Learning kalau 100 kilo tak apa tani naro ya masa dulu ni. Nah, bukan masa dulu dak 50 tahun 40 tahun di Kahirah sendiri tu pun dia panggil tak ada kemajuan gapo. Nah, di tempat-tempat hak penting saja yang berasa maju ni negeri-negeri Arab lagu tu, siapa kan negeri Saudi sendiri pun. Dia duduk di Riyadh. Dalam Riak sendiri lah ni tak apalah sutir Riak tu dia buat bandar comel dah. Tapi ada dalam Riak ni, dalam kota Riak pun ada tempat hak jadi kapung sungguh-sungguh. Wallahualam lah ni ada lagi rumah tanah. Wallahualam tak ada lagi. Tapi masa saya belajar dulu masih ada lagi rumah tanah.
Kita duduk sewa rumah tanah. Duduk sewa wak-wak kecekam buat nasyatak hari-hari minggu. Duduk sewa rumah tanah. Lagu tu negeri-negeri Arab. Lepas tu kalau kok-kok lain lagi di Madinah. Di kawasan-kawasan pinggir bandar tu kok. Dia panggil duduk jadi darat lagi lah. Jadi Dr. Yusof Qardawi duduk beranak di kampung. Kampung apa dah? Allahumma sholli. Kampung Sibtu Turab. Sibtu Turab. Tak ada orang tak tahu lagi makna gapo. Orang Arab sini pun tak tahu Sibton tu gapo. Makna apa? Dengan sing ke, dengan to ke, ataupun dengan ta ke, macam-macam riwayat lah. Waktu kita boleh baca dalam tu. Nah, Turab tak pola tanah. Sibtu tu makna apa? Orang tak tahu siapa kelo ni. Kampung ni ni kampung darat. Tidak ada air, tidak ada apa dia elektrik, tidak ada kemudahan-kemudahan asas, tidak ada pengangkutan, tidak ada orang panggil pusat-pusat pengajian tinggi, kesihatan rong payaban anamai, tak ada apa sekarang. Jadi orang kampung duduk biasa, tengah hari, bawa bagi lepas subuh, pergi ke ladang, pergi ke kebun. Dia mesir ni, subuh tanah ya. Tu dia dengan buah-buah sayur-sayur dia kat tempat dia dah ni pak-pak nane. Sudah kat makan lagu tu ya, tak ada basuh apa dah. Buh dengan roti wak roti ke apa semua. Makan kalau buah terung, kalau dengan buah timun ke apa semua makan itu tak basuh dah. Tak basuh dah. Ini Dr. Yusof Qardawi ada sebut dalam kitab dia. Tak basuh. Satunya tak ada air. Tak ada air. Susah. Lepas tu apatah lagi dia ni 2 tahun dia umur 2 tahun tak sampai 2 tahun ayah dia meninggal dunia mati. Jadi duduk tengok duduk dengan anak yatim lagu mana dalam keadaan susah. Nah apa dia duduk dalam keadaan yatim siapa kau pok saudara dia ni baru mari duduk bela duduk pera duduk kafil duduk jamin dia boleh mengaji. Nah daripada ibtidai siapa kau pondok duduk pondok hak azhar lah. Masa dulu tu dia azhar dia ada cawangnya habis setiap azhar ni hidup buka cawangnya dia. Jadi orang nak jadi tok guru kena pergi ngaji pondok ni nak. Jadi di kampung Sibtu Turab ni dia ada masjid banyak. Masjid Obsap-Sapak buah masjid. Ada masjid sahabat. Nah sahabat yang akhir sekali mati di Mesir. Mati situ. Mati di kampung dia. Abdullah bin Al-Harith Az-Zubaydi. Dan sini pula banyak ulama-ulama hak apa orang panggil gapo hak yang alim lah. Nah Abu Zuhrah sendiri kalau kita bahasa dengar Abu Zuhrah ni mufti Mesir nah pada masa satu ketika. Nah Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli ni Jalaluddin hak karya tafsir Al-Jalalain dengan sekali dengan Jalaluddin As-Suyuti. Nah dia dua Jalaluddin sebab tu dia panggil tafsir Al-Jalalain. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang keluar Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli ni tulis dulu tulis apa dia tafsir dulu lepas tu disudahi dengan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi duk Mesir belaka ni maknanya suasana tu walaupun duduk di perkampungan tetapi dia dipenuhi dengan adat-adat Islam. Ada banyakkan kawan-kawan pen Islam tu banyak kampung hanya kita nak. Nah, gapo dia ada hak molek. Tiap-tiap buah rumah tu kalau ada anak yatim mesti kena wi hafal Quran. Wi saitat hak mak pok. Kena wi hafal Quran. Hak tak leh gi tapi kena wi hatang ngaji Quran, ngapa Quran. Jadi kampung dia tu masa tu dia kata beratus hafal Quran. Tengok kampung tak ada air, kampung tak ada wifi, tak ada elektrik. Nah, kampung orang panggil darat. Tapi boleh entas, boleh mengeluarkan hafiz Quran beratus. Allah, hak sini. Tanah wa'al guanul, ngapak kita ni. Nah, Allah, kalau boleh 100 orang kampung kita ni, hafal surah kahfi tak padahal. Makmum kita ni 100 orang ataupun 40 orang hafal surah Al-Kahfi. Berani jamin?
Suti kapung nak 40 orang surah kahfi. Kalau Yasin pun dah ni teruk dah. Ha. Kahfi tu. Pas kalau nak sebuah Quran tu payah lah. Nah, kena cari cawak. Tapi lah ni, alhamdulillah banyak dah. Setara banyak pun, tak ada tubik suasana lagi. Tak ada timbul banyakak lagi. Jadi orang dulu ni, anak dia ngaji Quran, bawah hotel ni, dia buat, orang panggil jamu, dia panggil orang mari berdoa. Nah, setengah tempat di Turki ni, Masya Allah. Turki ni, bawah hotel Quran ni, orang tua ni ambil budak, mai tok tah belakang, keliling habis setiap kampung ni. Banyak kata anak dia habis Quran. Itu dia panggil budaya-budaya pesening tu. Payah lah nak timbul pak kita. Nah, sebab kita duk timbul kot lain. Duk tewas kot lain. Mengapa ni? Mengapa kot lain? Banyak tak ada. Mengapa kot lain? Kot Quran tak ada. Itu kot hadis kot teruk lagi. Jadi, doktor apa dia Yusuf Qardawi ni dia boleh hafal Quran tak sampai umur 10 tahun. Duduk dalam sekitar 9 tahun gitu hafal Quran. Hafal pun hafal yang mutamakin. Hafal wira, hafal kemah. Nah, tu dia panggilan itu tewah ahfaz. Bukan tewah hafiz dah. Musabaqatu tahfizul Quran dah. Musabaqatu al-ahfaz. Dia panggil dalam di Mesir. Pertandingan orang yang paling hafaz sekali dalam Quran. Allah, lagu mana dia tewah? Dia tak ada doa ya kata saya qulu sufaha sambung tak ada. Nah, dia buat lagi sebuah Quran Usmani inilah Rasam Usmani hak ni atuh pak muka ni. Dia buka dah sudah. Nak buka tengok. Sekarang ni saya nak buka muka 200. Ayat hak bawah sekali akhir sekali gapo. Prok ayat kali. Tak ada nak habis. Saya nak balik depan dah kok depan. Nak balik 10, 1, 2, 3, 4, sampai ke 10. Hak balik kiri, ayat balik kiri, mula-mula baris, mula-mula gapo. Prup, ayat satu dah. Waktu dia panggil Musabaqatul Ahfaz. Ada lah ni tu. Hak saya ada ayat tu ada dalam YouTube tu. Nah, balik pula 5. So, balik ke belakang pula 5. So, 2, 3, 4, 5. Hah, gapo dia? Boleh ayat belakang. Dan bukan hafaz Quran. Hafaz Quran sahaja, kalimah Quran, sababun nuzul dengan mufradat apa semua hafal. Itu dia panggil Musabaqatul Ahfaz, menjadi satu budaya bagi orang Arab sampai daripada dulu lagi. Jadi Dr. Yusuf Qardawi yang hidup dalam suasana lagu tu. Oh, sebab tu saya mai duduk banyak kali tu, orang duduk wicchan. Kita bukan kata tak boleh wicchan, tapi kenalah beradab kepada ulama, kepada orang alim. Paling kurangnya kita tunai tugas kita selaku orang hok mari duk kedie. Orang hok duk jauh dengan dia, kita tak leh nak tolong gapo dah dia. Doa rahimahullah. Tu pun setengah-setengah orang hok duduk otak punah dah, otak punah. Tak saya baca rahimahullah. Ada nah, ingat molek. Ni ada. Wairun lah ni duk kena bakar, duk kena orang panggil lang semong, dia tak tahu ajar apa macam mana. Nah, kok bakok kok mana siapa mai kok jamiah pun ada juga. Jamiah tan ada juga. Nah, tu dia. Tak saya kata rahimahullah pada Dr. Yusuf Qardawi. Setahu tu kena ajar ilmu mai di mana nak boleh hidayah, bantuan nusrah daripada Allah, barakah daripada Allah Subhanahu taala. Sang mana wallahu alam. Kita kalau kita nak maki dia, nak maki Qardawi dia mati dah. Nak akak dia, sanjung dia pun, dia duduk secara tu dah. Dia gidah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan awak panggil, dengan ilmu dia tu, dengan amalan dia tu. Cuma hak masalahnya kita. Nah, tak boleh nak sebut rahmatullah tu apa. Jadi itu dia. Siapa komo 15 ni boleh baca tebah dah. 14, 15 tu orang panggil Syekh Qardawi dah. Syekh Yusuf dah. Dalam satu kampung. Orang duk panggil pak kita, panggil Syekh, panggil baba pak kita ni. Biasa ya. Mudah. Pakai piyuh, pakai serbai. Boleh sebulan, dua bulan. Kau orang panggil baba selalu lah. Tak ada masalah. Tapi tepat di Mesir yang mana orang alim belakang.
Nah, hafal Quran beratus orang, tepat-tepat orang lain, lepas tu tiba-tiba gi pilih budak ni untuk nak baca tebah di masjid dia. Tu bukan tamadar lah. Bukan biasa. Tu Dr. Yusuf Al-Qardawi. Walaupun dengan susah, payah cari makan, kehidupan, mak duduk sore jadi anak yatim, hidup tupai pak saudara pun, tidak boleh orang panggil mematah semangat. Nah, Dr. Qardawi ni untuk nak jadi orang lain. Ada orang tanya dia masa budak, Yusuf, mu nak jadi apa masa besar, tua-tua esa? Dia kata, aku nak jadi Syekhul Azhar. Syekhul Azhar. Hak ni satu, dia panggil sang reng bandan cai, sang apa dia panggil. Pau main naik siwit, kita nak jaga, nak wik pada anak-anak kita ni. Kita kena tanya juga, orang panggil, wis semangat pada dia. Kita tengok anak-anak cucu kita ni, dia nak pergi ke mana, kita wik. Tu dia panggil kita nak tanya semangat ni. Tempat kita ni jari sangat nak hai kam langcai, hai kap dek-dek, hai kap luk-luk. Duk hai nak mo. Tak ada, bodoh sama nah, tu dek. Tu dek bodoh sama. Buat kita kata lagu tu dia mati, sel otak dia tu mati. Tak saya nak kecek dah kita. Tak pandai main mancai naik tua eh. Nah, orang panggil tak ada kepercayaan diri sendiri nak kecek depan orang tak boleh. Kan lelaki nak sebut ni. Dan akhir dia duduk sebut kata mung bodoh, mung tak boleh. Dia kena wis semangat. Pas apa wis semangat pada Dr. Qardawi? Dr. Qardawi ada sebut dalam tulis dia. Mak dia. Mak dia ada berdoa sama anak pagi. Oh, mung ni Syekhul Azhar, mung ni Al-Alamah Qardawi. Siapakah kelimah ni terikat pada dia? Dia tulis, berani tulis. Dia duduk di ibtidai dah ni. Dia duduk di sekolah ibtidai pertama. Orang lain, kita tulis pertama ke mana kita tulis nama? Dek Chai tak ada? Dek Chai Singh. Dek Chai Maslan Mahamah. Kita dulu tu. Tak boleh tulis naik pun tak boleh. Kena tulis Dek Chai. Tulis. Dr. Yusuf Qardawi, mak dia tu mai duduk bubuh kata mu nak akan jadi orang alim akan jadi. Dia tulis di buku catatan harian dia tu, dia tulis Al-Allamah Dr. Yusuf Qardawi dah dia tulis. Dia tulis situ dah ya. Hak ni tu dia dok teringat masa-masa dia kecil kan, ayat kata tumbuhan. Dia panggil apa? Reng bandan cai tu semangat dia tu tinggi yang ditanam oleh seorang ibu. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Nah, hak ni kita, nak faklah pada pokok kita cara nak merah anak ni. Nah, ngalah ni apa semua ni. Jangan duduk matah semangat anak. Jangan duduk perih. Jangan duduk heh depan anak. Eh, mu tak boleh buat. Eh, mu tak boleh buat. Kita duduk pegungan hak itu. Kita duduk pegungan kita. Anak dah ni cepat naik. Ya derah. Wih, hak kena lah. Hak kena lah. Tu dia. Hak tak kena tu tak ada apa. Jadi siapa kau? Masa dulu dia azhar dulu nak ngaji dia azhar kena hafal Quran kena petawah kok tu kok ni kok boleh nombor satu semua dia mana ni dia ni satu dalam kelas satu dah ada praktik pun boleh nah boleh nombor dua nak masuk azhar ngaji di azhar nah apa dia BA aktif nah dalam gerakan Islam ni yang kedua duduk dalam bi'ah Islam jadi kerana dia ni dia beranak dia lahir pada suasana dunia Islam tu duk gelegak pada masa tu. Kita kena faham juga. Nah, kita ni duduk orang panggil duk dalam keadaan dingin, tak ada gelegak gapo eh. Pengai air dalam buyung gitu ah. Tekah masa tu Dr. Qardawi lahir 1920 ni. Ingat 1920 ni dia beranak. Jatuhnya khalifah 1923, 1924 tu maknanya baru kejatuhan Islam Khalifah Utsmaniyah di Turki tu baru jatuh 2-3 tahun baru. Dia panggil apa? Abu Asak duk berasak lagi. Kuan Yang Fung Kelecayu. Nah, kejatuhan Islam ni yang apa dia Islam boleh mempertahankan siapa ke beribu tahun mari ni gi jatuh pada masa Dr. Yusuf Qardawi lahir 1920 ni.
Rahmat satu. Allah, duduk jajah belakang tu. Duduk jajah terutama Inggeris. Inggeris dengan Perancis. Sepanyol duduk jajah belakang tu. Jajah Mesir. Mesir dia sepadan dengan Gaza, sepadan dengan Palestin. Negeri tu lah yang dia tu. Nah, duduk boleh pergi mari sebelum badan ni. Tapi tiba-tiba tak boleh. Noskak. Jadi negeri baru. Jadi semangat dia kepada gapo dia panggil celek. Ru tahu tan, tun ru kepada panha dunia Islam tu diasuh daripada kecil lagi. Duk dalam setanakan, duk dalam setanakan. Pengak kita lah ni setanakan gapo tak tahu. Kita duk dalam setanakan lagu tu. Lepas tu dia orang ikuti dah. Tu dia. Jadi waktu apa dia suasana dah nak ayat atau suasana. Yang pentingnya di tahap ni kita boleh gapo? Keluarga adalah pemain peranan penting untuk nak menanam orang panggil mendidik anak. Nah, tu dia terutama peranan mak lah. Allah, kita nak tengok orang-orang lain duduk di mak belaka, tak ada rasa ni. Siapa kau Imam Syafi'i, yatim belaka tu. Imam Ahmad, yatim tu. Imam Bukhari, yatim. Yatim. Imam Ahmad lagu tu, dia duduk ayat catat dalam sejarah dia. Imam Ahmad. Nah, waktu aku ingat lagi, nah, mak aku bawa aku pergi ke masjid. Mak bawa pergi ke masjid. Orang Arab dia tak ada ni lah, orang tak ada gimana, orang Tina tak pergi masjid. Tapi mak tolong bawa, terutama waktu malam, kerana gelap dan jauhnya rumah aku dengan masjid. Mak aku bawa aku pergi kepada masjid. Terutama waktu subuh, dan mak aku gerak aku, nah, bangun pagi sebelum pada subuh lagi. Lepas tu bawa aku pergi ke masjid. Nah, kerana jauh dan gelapnya pada ketika itu. Dan sejuk, udara sejuk. Mak aku manah lagi. Panah air. Nah, tu Imam Ahmad ada sebut sejarah dia. Panah air. Nah, untuk nak apa dia mendinginkan air waktu musim sejuk. Prene mak tu hapsa. Prene mak hapsa. Nah, tu dia. Jadi, keluarga. Suasana kampung. Jadi orang tempat orang aling. Tempat orang aling belaka. Jadi membangkitkan semangat apa dia Dr. Qardawi untuk nak jadi orang aling. Waktu dia mengaji masa praktum lagi lah. Masa praktum pon dan pos gitu. Dia jumpa dengan Hasan Al-Banna dah. Situ dia panggil giduk dengar lah, giduk dengar ceramah Hasan Banna masa tu. Dia pergi ditonton Yusuf Qardawi. Dia tak pergi di kapur dia ni, kapur darat. Pergi supaya kata di ampe gitu, di cangwak. Jadi kawan ni bawa dengan keluarga-keluarga nak pergi tengok dengar Hasan Al-Banna apa dia ceramah, terutama waktu sempena hijrah. Supaya kita duduk ceramah masa hijrah lah ni lah. Wayak kelas tujuh. Dia kata aku dengar dia ceramah ni tak serupa dengan babo-babo hak di kapung ceramah dak. Bukan wayak bari dak. Hasan Banna wayak bari cara hijrah ni. Wayak bari dengan secara semangat. Nah, semangat orang panggil hijrah tu ada semangat winyang kong hijrah ada. Serupa juga dengan Isra Mikraj. Banjai ha Isra Mikraj. Baru tahu kata hubungnya Isra Mikraj dengan Palestin. Palestin baru. Nah, dia baru duduk gomong baru tukar tu, celah tu. Nah, orang duduk serai Palestin. Kita ni jangan baca Isra aci tak kenal Palestin. Itu kan? Baca Isra Mikraj aci tak kenal Palestin. Gapol. Baca hijrah. Aci tak tahu kata orang Islam duduk hijrah banyak sekali, puluh-puluh juta sekali dalam dunia. Apa? Baca sejarah Nabi? Kau lagu mana? Acik kering sejik. Sejik subuh isya, tak ada. Baca sejarah Nabi. Kau mana? Jadi, situ kita nak beritahu suasana tu lah, suasana yang boleh membantu apa dia Dr. Yusuf Qardawi. Habis dia mengaji apa dia penyair dia penyair ni panjanglah ceritanya. Nah, piku zakah dia ni siapa ke ti periksa penyelia dia ni tak sih
minta lah, aku tak se menyelia, aku tak se periksa pada Yusuf ni. Karena apa? Ada beberapa nokta yang aku tidak nampak hak dia dok tulis dalam risalah dia. Jadi kena pilih orang lain pula. Nah, tu dia. Jadi waktu dia dok boleh tu, dia boleh akhir dah. Karena dia masuk gok 2-3 kali. Nah, sebelum kita akhir dia duduk dalam gok lah. Nah, kita ingat molek apa dia sama minggu depan pula. Dia duduk dalam gok, dia gok umur 20 lebih-lebih gitu, masuk gok dah. 21-22. Lepas tu gok, masa dia tua sikit, umur 40-50, masuk gok. Nah, gok di Mesir, gok di negeri Arab pada masa tu, terutama di Syria, di Mesir tu, kerajaan buat gok untuk nak buah orang mana. Nak buah gok buat janggut ni, nak saya orang semayan mu'ah, nak saya orang poso, nak saya orang berzikir, nak saya orang hafal Quran. Pergi duduk, kurung demo-demo ni. Siapa kelah ni pun, negeri-negeri Arab tu. Adapun orang hok nyamung, orang hok zina, na'udzubillah, orang hok makan arak, orang mencuri, hok tu lepas duduk dalam rumah, dalam mana tu. Siapa kelah ni? La haula wala quwata illa billah. Lagu tu negeri Arab. Nah, pelacur dah. Jadi dia royak cerita dia ni, satu kali dia geduk dalam gok. Puak dia minta kepada orang jaga gok tu, minta sembahyang Jumaat sekali. Minta sembahyang Jumaat. Rong rian sama tahu nak mulih tu pun, guna masa tak tahu lagu mana. Akhirnya orang jaga gok tu bui keizinan untuk sembahyang murid secara berjumaat sekali, sembahyang murid. Qadawi sebut dalam hak ni, dalam wawancara dia ni dah, dia sebut hak ni tu, dia teriak habis-habis. Dia kata, wallahi demi Allah, semayam ngorek hak yang ku semaya itu adalah yang paling manis kali aku semaya dalam hidup aku. Paling manis kali. Lagu mana dia kata? Orang pakak lah, boleh semaya ni kok. Pakak oyak belakang, orang ada lagu, pakak mai semaya ni. Oh, pas apa jadi tekmeh? Dia tahu orang pakak suruh aku belakang jadi tekmeh. Jadi, dia jadi tekmeh. Dia pergi jadi tekmeh, lepas tu dia baca, lepas pada Fatihah, dia pergi baca akhir surah Al Imran. Allah, puak itu kita tengok, tak apa boleh Qardawi. Nah, 20 ayat, akhir surah Al Imran. Hak tu yang main duk sebut, ayat kata, tu yang kecuba puakmu, nah, dan kamu akan melalui dengan kesedihan dan kesusahan. Siapa suh, kan? Okay? Lepas tu mari, suk kita ingat apa? Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Pakak teriak habis. Nah, orang hok duk dalam gok itu nak semayan mu'ah, mengorek pada gitu. Sehingga lepas pada semayan, pokok gok itu buat putusan selalu dah. Mulai daripada hari ini tak leh dah semayan mu'ah. Nah, tu tak leh. Tak leh semayan mu'ah sampai daripada situ. Semayan sore. Tu dalam gok ni insya-Allah kita akan sambung lagu mana. Dan Dr. Yusuf Qardawi dia ada tulis, dia panggil syair nuniyah, klon nun yang diakhir dengan nuni tu, imani, yakini, dini. Dia boleh situ dah. Kita masa sikit ya, saya nak baca ni. Eh? Baca sikit ya. Apa dia? Dia royak cerita ni 300 bait, nah 300 klon semua, 300 ton, 300 baris. Royak setara mana kesusahan, kezaliman, keperitan dan penderitaan sepanjang dia duduk dalam gok. Lagu mana? 300 bait. Tapi cuba kita tengok 4-5 kerak yang dia tulis di akhir. Dia kata, da'fi yadaya al-qaida al-alhib adla'i bisawt. Kamu letakkanlah di tangan aku ni apa, kuncen anak koci, dan kamu pukulkanlah apa dia tulis rusuk aku dengan rote. Da'unuki 'alal sikini, dan letakkanlah leher aku ini di atas pisau. Bukan tok pisau atas tekok dok, tok tekok aku atas pisau. Lan tastati'a hisara fikri sa'atan. Sekali-kali kamu tidak boleh nak kepung
pemikiran aku walaupun satu saat. Au naz'a imani, ataupun sekali-kali kamu tidak boleh nak mencabut iman aku dan nur yak keyakinan aku wa nura yakini. Karena apa? Fan nuru fi qalbi, karena nur berada tetap dalam hatiku. Wa qalbi fi dadai yadai rabbi, dan hati aku adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbi nasiri wa muini, dan Allah adalah orang yang membantu dan menolong aku. Sa'ishu mu'tasiman bihabli aqidati, aku akan hidup dengan berpegang teguh dengan tali akidah aku ini. Wa amutu mubtasiman, dan aku akan mati dengan penuh senyum. Liyahya dini, untuk nak menghidupkan agamaku. Boleh saya tak sekaligus? Nah, qasidah ni Allah, saya pun dengar dua kali dia baca. Nah, masa duduk di Riyak sekali, dan masa dia mari ziarah di Kuala Lumpur, waktu tu saya duduk di Kuala Lumpur. Boleh dengar gemuruh orang ni, Allahu Akbar, takbir, tak tahu lagi mana dia baca dah. Diri belum lama lah. Nah, apa dia syair dia ni. Itu saja. Sekadar din dulu dah. Mana mengun. Ini patut kita akan sambung merupai tajuk ni. Dr. Yusof Qardawi di antara orang yang memuji dan orang yang membenci. Hak saat ni tu, hak orang puji juga, orang puji. Mengrupai nak suk dak hal sini. Nah, patut kita nak tahu kata orang benci dia buku apa. Nah, mengrupai dah insya-Allah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.